silakan cek. Antum kalau selesai wudu doanya apa? Syahdu an la ilaha illallah, syahdu anna Muhammad Rasulullah. Kemudian Allahumma ja'alni minat tawabin. Coba, kadang-kadang antum renungkan tuh, dibaca tiap hari, coba paham gak artinya? Ya Allah, setelah syahadat, mohon jadikan aku orang tobat. Anda baru wudu, kok doanya doa tobat? Ternyata saat wudu itu rahasianya di hadis Muslim. Setiap tetesan air wudu yang jatuh, yang kemudian terjatuh dari anggota tubuh yang dibasuh itu, maka seketika itu dosa-dosa ikut digugurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau wudu antum sambil tobat, tobat itu mengakui kesalahan, menyesalinya, janji tidak mengulangi. Makanya disebut dengan wudu, cahaya-cahaya kebaikan, menampilkan sifat-sifat kebaikan. Dalam bahasa standar disebut dengan al-husnu, al-husnu wan nadhafatu. Nadhafah itu bersih, husnu itu cahaya kebaikan. Makanya orang wudu lisannya pasti baik. Kenapa kita mesti berwudu sebelum sholat? Kita tobat, karena jangan-jangan sholat itu akan mengakhiri kehidupan kita, dan dengan sujud itu menjadi sujud terakhir dalam kehidupan kita.